Pada 2001 ada sebuah drama Asia yang begitu fenomenal di Indonesia, yaitu serial Taiwan berjudul Meteor Garden. Setelah 16 tahun berlalu, serial ini masih melekat dalam ingatan para penggemarnya. Lantas, apa kabarnya ya para pemain serial ini sekarang? Sebelumnya, subscribe dulu ya channel visualtv.live, serta jangan lupa juga like dan share video ini. Ini dia kabar terbaru 5 pemeran dalam serial Meteor Garden. Kenju berperan sebagai Simon dalam serial Meteor Garden. Simon adalah seorang playboy yang senang menghabiskan waktu dengan gadis-gadis cantik dan tidak suka terikat dalam sebuah hubungan. Berbeda dengan karakternya di Meteor Garden, dalam kehidupan nyata, Kenju merupakan pria yang romantis. Pada 2016, Kenju menikah dengan Han Wenwen di Nusa Dua, Bali, yang juga dihadiri anggota EFSE, terkecuali Vic Chung. Pada September 2017, Kenju dan istrinya merayakan ulang tahun pernikahan yang berumur 1 tahun dengan mendaki gunung bersama. Di Meteor Garden, Vanessa Wu berperan sebagai Mei Chuo, anggota EFSE yang sangat digilai para wanita cantik. Mei Chuo juga sosok yang pemberani dalam melindungi teman-temannya dan Sanchai. Setelah Meteor Garden, Vanessa aktif di bidang tarik suara. Ia bahkan sempat berkolaborasi dengan penyanyi Korea, Kang Ta. Tak hanya itu, pada 2015, Vanessa juga didaulat menjadi juri Asia's Got Talent. Vanessa Wu merupakan anggota EFSE yang menikah lebih dulu. Pada 2013, Vanessa menikahi perempuan yang sudah lama menjadi kekasihnya, Arisa Chow. Arisa Chow adalah pewaris sekaligus pengusaha asal Singapura. Pernikahan Vanessa dan Arisa sering diterpa gosip dan dikabarkan akan bercerai pada 2015. Pada Februari 2017, hubungan keduanya kembali harmonis. Di serial Meteor Garden, Vic Chow memerankan karakter Hua Chelei. Chelei adalah sosok pria idaman banyak wanita karena sifatnya yang baik dan ramah. Beberapa tahun setelah serial ini berlalu, Vic Chow semakin sukses dengan karirnya dalam dunia musik serta film. Salah satu filmnya yang paling menarik perhatian publik adalah Detektif Gui, yang dibintanginya bersama aktris Cina Wang Loudan. Selain karir beraktingnya, kehidupan pribadi Vic Chow juga mendapat perhatian. Pada 2015, diam-diam Vic Chow sudah menikah dengan aktris Taiwan, Ren Yu. Pada pertengahan 2016, keduanya dianugerahi anak perempuan. Jerian sukses membuat wanita jatuh hati lewat perannya sebagai Tao Mingse di serial Meteor Garden. Sebagai leader EFSE, ia memiliki banyak penggemar tak hanya di Taiwan, tetapi seluruh Asia. Setiap tahunnya, Jerian masih sering membintangi berbagai drama. Pada awal 2017, pria berusia 40 tahun ini dikabarkan sudah menikah dengan model Lin Chiling. Akan tetapi keduanya menyangkal kabar tersebut dan mengatakan bahwa itu hanya rumor. Dengan begitu, Jerian menjadi satu-satunya bintang Meteor Garden yang masih single. Berbicara tentang EFSE, tak lengkap rasanya jika tidak membahas mengenai satu-satunya wanita yang dekat dengan anggota EFSE. Siapa lagi kalau bukan Sanchai yang diperankan oleh Barbie Hsu. Sanchai merupakan gadis pekerja keras dan lemah lembut, tetapi ia memiliki musuh yang akhirnya menjadi kekasihnya, yakni Tao Mingse. Saat ini, Barbie sudah menikah dengan pengusaha asal Taiwan, Wan Xiaofei, di tahun 2010. Dari pernikahannya, Barbie dikaruniai 2 anak. Itu dia kabar bintang serial Meteor Garden saat ini. Well, 16 tahun Meteor Garden berlalu, seperti apa ya jika kelima bintang ini dipertemukan kembali dalam satu drama?